Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi maunah serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat online yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang masalah putus asa. Apa penyebab putus asa? Kenapa kita sering putus asa? Adakah solusi agar kita tidak putus asa? Putus asa adalah putusnya harapan. Sering kita mendengar bahwa ada orang putus asa mengakibatkan dia stres, percobaan bunuh diri, melakukan hal-hal yang dilarang agama. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa dan apa penyebab kita sering putus asa? Sebenarnya putus asa timbul dikarenakan asa atau harapan kita salah. Ketika asa sudah salah, maka akan berakibat seringnya putus asa. Asa yang salah adalah ketika menyandarkan asa atau harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bergantung pada usahanya, bergantung pada kepandaiannya, bergantung pada harta simpanannya, bergantung pada sesuatu yang dimilikinya, dan menempatkan Allah Subhanahu wa taala jauh dari kehidupannya. Inilah yang mengakibatkan seseorang mudah putus asa. Karena ketika usahanya itu jatuh, maka asa atau harapannya jatuh. Dia gak punya sandaran lagi. Ketika kepandaiannya hilang, maka harapannya pun hilang. Ketika harta simpanannya lenyap, maka harapannya pun lenyap. Karena sandaran bergantungnya pada makhluk yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Sahabat online yang berbahagia, beda hal dengan orang yang hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa dirinya gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak bisa melakukan apa-apa. Setiap langkah, setiap hembusan nafas, dia selalu bersandar pada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya segala sesuatu. Orang yang bergantung, orang yang bersandar hanya kepada Allah, maka dia menjadi orang yang sangat optimis dalam setiap perilakunya, dalam setiap usahanya. Pantang menyerah dan pantang mundur. Kenapa? Karena setiap usahanya jatuh, dia tahu ada Allah yang Maha membangkitkan, ada Allah yang Maha Kuasa. Ketika yang dia rencanakan berantakan, dia tahu bahwa rencana Allah lebih baik, dan dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menekuni zikir la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Saya tidak punya kekuatan kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini resapi dan ucapkan, dihayati dan diamalkan. Ini adalah obat yang mujarab agar tidak mudah putus asa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, man qala la haula wala quwata illa billah kana dawa'an min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal hamu. Barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka ucapannya itu menjadi obat dari 99 penyakit. Dan paling ringan atau paling rendahnya penyakit yang disembuhkan dengan kalimat tersebut adalah alham, penyakit sumpek, suntuk, gak tenang hati,
karena penyakit ini muncul disebabkan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersandar kepada Allah, mengucapkan dan menghayati la haula wala quwata illa billah, dia akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Inilah resep agar kita tidak mudah putus asa. Sandarkan asa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.